Jadwal pertandingan, hari kedua, Badminton Asian Games 2022, nomor perorangan. Pertandingan hari kedua, akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di babak kedua tunggal putra, pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, akan melawan pemain Chinese Taipei, Wang Suwei. Pertandingan Ginting, merupakan match pertama di court 1, dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 7-2, untuk keunggulan Ginting. Di pertemuan terakhir mereka, Ginting, berhasil menang, dengan skor 21-14, dan 21-16. Sementara itu, Jonathan Christie, akan melawan tunggal putra Chinese Taipei, Chou Tianchen. Pertandingan Jonathan, merupakan match ketujuh di court 1, dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Jonathan, menempati peringkat 5 dunia, sedangkan Chou Tianchen, menempati peringkat 13 dunia. Head-to-head kedua pemain, adalah 8-4, untuk keunggulan Jonathan. Di pertandingan terakhir mereka, Jonathan, berhasil menang, dengan skor 21-15, 13-21, dan 22-20. Di babak kedua tunggal putri, Putri Kusumawardani, akan melawan pemain Hong Kong, Liang Kawing. Pertandingan Putri KW, merupakan match kelima di court 2, dan dimulai sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain India, Asmita Kaliha. Pertandingan Gregoria, merupakan match ke-6 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0. Di babak pertama ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan ganda putri Hong Kong, Lui Lok Lok, Eng Wing Yung. Pertandingan Apri Fadia, merupakan match ke-8 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri, adalah 0-0. Sementara itu, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri Nepal, Rasila Maharjan, Anu Maya Rai. Pertandingan Febriana Amalia, merupakan match ke-9 di court 4, dan dimulai sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri, adalah 0-0.